sama Dewata Agung. Ger Surawisesa, pertanyaan apa itu, Ger? Bukankah selama ini kamu selalu menganggap rendah sama manusia-manusia di seputarmu? Bukankah selama ini kau merasa paling hebat, paling sakti di dunia ini, Ger Prabu? Ampuni aku, ampuni. Ger Prabu, aku ini bukan dewa yang berhak untuk mengampuni manusia. Bangunlah, bangun. Ambui, ambui. Ampuni aku, siapapun kau sekarang, hanya kaulah yang bisa membantuku. Tolong kakek, selamatkan aku. Aku berjanji, aku akan menyembahmu dengan sepenuh hatiku. Ambuing, ambuing. Begitu mudahnya janji yang kau ucapkan ketika kau membutuhkan. Obral sumpah. Begitu murahnya kau janjikan. Tapi apabila kau keluar dari kesempitan, semua janji dan sumpah serapah akan jadi sampah. Percuma, Ger Prabu. Aku mengaku, aku sudah melupakan sumpahku dan juga janjiku. Tapi tolong, selamatkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya. Sakti, tunggu, tunggu. Jika kau benar utusan para dewa, tunjukkanlah kebesaranmu dan tunjukkanlah kebesaran Dewata yang agung. Ambuing, ambuing Dewata Agung. Kebesaran Sang Dewata Agung itu ada di mana-mana, Ger. Tapi kau memilih menutup mata, pikiran dan hatimu benar-benar tertutup. Percuma Dewata Agung mengirim para dewata seribu sekalipun, kau tidak akan melihatnya. Kau tidak akan mendengarnya bisikan-bisikan kebaikan, Ger Prabu. Karena nafsu menghalangi pandanganmu, Ger Prabu. Maka dari ini, Nitiswancinu Mustari Ninggang Mangsanu Utama, memetik apa yang kau tanam, berani menuai angin. Resiko terima badai. Wilujeng, Ger. Kaki tua, bukankah Dewata yang agung maha pemaaf? Untuk apa dia memiliki kebesaran jika memaafkan saja tidak sanggup? Ambuing, ambuing, Ger Prabu. Para Dewata agung tidak akan berkurang maafnya dengan caci maki mu, Ger Prabu. Karena ampunan Dewata Agung itu tidak berlaku buat manusia-manusia bodoh seperti Ger Prabu. Tunggu, 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 Ger. Hanya kepada kaulah yang kuharapkan kau bisa selamatkanku, Ger. Tolong, Ger, selamatkan aku dari kejaran orang-orang ini. Tolong, Ger, tolong. Aku tidak punya harapan lain, Kek. Tolong, Kek. Tolong, Kek. Tolong. Biarkan. Ambuing, ambuing Dewata aku. Ger Prabu.
Buka matamu, tatap aku. Ayo. Ambui. Oh, Dewa Tak Agung. Kemana bocah itu? Tadi dia masih ada di sini. Kenapa dia bisa menghilang begitu saja? Apa jangan-jangan dia kabur? Tapi kenapa kita tidak melihatnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada tubuhku. Sepertinya ada yang aneh. Hawa murni tubuhku terasa kacau dan lemah sekali. Apakah ini gara-gara pukulan tiba-tiba raga tempo hari? Tenagaku terkuras habis. Sehingga aku menjadi lapar sekali. Seperti aku harus menggunakan ilmu untuk mendapatkan makan. Kenapa aku tidak bisa menggunakan ilmuku? Rai! Rai Surawisesa! Rai! Rai! Rai Surawisesa! Rai, sepertinya kita kehilang jejak dia. Iya, Raka. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Kita kehilangan satu anak Siliwangi. Tapi sekarang, kita menemukan dua anak Siliwangi. Benar. Kita tidak perlu susah payah mencari mereka. Ya. Mereka sendiri yang datang mencari kita. Ayo, kita tangkap. Ayo. Rai! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan mereka sudah menangkap Rai Surawisesa. Tadi jejak Rai Surawisesa masih bisa dikejar. Tetapi sekarang tiba-tiba menghilang. Apa mungkin mereka sudah lebih dulu menangkap Rai? Di mana Rai Surawisesa? Cepat katakan. Aku tahu. Pasti kalian sudah menangkap Rai Surawisesa.